Kita lanjutkan dengan follow up informasi terkait dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang mengungkap penemuan tempat penyimpanan narkoba di salah satu kampus terbesar dan ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, bangkar tersebut dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba sekaligus tempat penyimpanan dan diketahui berafiliasi dengan jaringan dari salah satu lapas. Penemuan ini dipublikasikan saat polisi merilis kasus peredaran narkoba dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Polisi juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 20 kg, ganja 4 kg, dan 500 butir pil ekstasi. Kasus ini menyeret 8 tersangka. Satu di antaranya merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai kurir. Yang